Dan kepolisian Resort Sukabumi Kota mampu ngamankan 50 oknum kejahatan di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Eta halte dilakonan Mapak Asian Games tahun 2018 di Jawa Barat, utamana kerang tayungan rasa aman tur bebas tina lampah kejahatan katut premanisme. Lampah kejahatan anu karandapan di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota ngarojong pihak polisi pikeun nyorang operasi di nararaga nang tayungan rasa aman masyarakat. Bari diwogan ku Kodim 0607 Sukabumi, jero 3 poe, polisi mampu ngajiret 30 oknum kejahatan anu dipikalowang ku masyarakat, nyaeta seorang pelaku pencurian jeung pemberatan, 5 oknum lampah kaniaya, serta 25 oknum lampah pidana premanisme anu dagang cai inum kemasan kalawan paksa. Lianti ngajiret 50 oknum, petugas polisi oge ngamankeun sajumlahing barang bukti kajahatan, kawas duit hasil kajahatan, airsoft gun, pakarang, tepi ka HP, minangka media keur lampah kajahatan. Yang saat ini meresahkan masyarakat, baik itu terhadap aksi-aksi premanisme, aksi-aksi pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, maupun kasus-kasus penganiayaan. Tentunya kami ingin memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat warga Kota Sukabumi sekitarnya, dan tentunya dalam rangka menyambut perayaan Asian Games, kami berkomitmen penuh untuk bisa menjaga stabilitas keamanan di wilayah Jawa Barat. Tapi kaki wari petugas satekah polah neleman eta kasus pikeun nguniangkeun rasa aman keur sakumna warga Sukabumi. Budi Setiawan, Bandung TV.